Duh, panas-panas begini mandi di sungai enak kayaknya. Ya tentu enak lah. Tina, kamu dari mana aja? Gimana kabar? Ya baik mas, aku dari pasar, beli tomat. Tin, aku mau nanya nih, kamu pernah mandi tidak di sungai? Kagak pernah mas, aku jarang mandi. Nah, kali ini kita akan ditemani Om Dan menemukan sensasi berbeda mandi di sungai. Wih serunya, aku jadi kepengin mandi Om George. Aku penasaran, Om George. Pemirsa jangan beranjak ya, kita lihat keseruan Om Dan mandi di sungai. Ya seperti kita berjumpa kembali di hari ini. Dan kali ini kita berada di sebuah tempat suasana alam yang sangat indah sekali, tepatnya di Kabupaten Utara. Alamat objek wisata ini adalah Liku Balu, berada di Dusun Ketambua, Desa Raga, Kecamatan Bayubinta, Kabupaten Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Buat yang suka dengan wisata sungai, di tempat ini kita lihat, jadi sungai ini terbentuk, objek wisata ini terbentuk dari banjir bandang yang pernah terjadi di tempat ini. Nah, buat teman-teman pemirsa Navigasi TV yang suka dengan wisata alam, terutama wisata sungai, jangan lewatkan, harus datang di tempat ini karena pemandangannya sangat indah yang terbentuk oleh alam. Seperti apa indahnya tempat ini dan sedikitnya air di Liku Balu, Dusun Ketambua, Kabupaten Utara. Nanti kita sama-sama akan menuju ke salah satu titik spot yang paling menarik di tempat ini, yang terbentuk lewat sebuah batu yang sangat besar, batu yang terbawa dari gunung yang dibawa oleh banjir bandang, dan juga ada beberapa batu papan. Terletak di Desa Radda, Kecamatan Bayubinta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, aliran Sungai Meli ini sangat memukau untuk dikunjungi. Berundak-undak dengan air yang jernih dan bersih mampu menyehatkan loh. Selain airnya yang jernih, kita juga disuguhkan dengan pemandangan indah di sekelilingnya. Seperti bunga, gugusan pohon, dan lain sebagainya. Nah yuk kita lihat Putri Aisyah ini lagi ngapain ya. Oh iya, Aisyah lagi membuat replika candi dari pasir. Wah hebat ya Aisyah. Aisyah ajarin kakak juga dong cara membuatnya. Semasa kecil kakak tidak pernah merasakan seperti ini. Aku sering dipukul oleh mama. Sedikit informasi bahwa objek wisata ini terbentuk secara alami akibat banjir bandang yang pernah terjadi di daerah ini. Ya pemirsa Navigasi TV, selain mempunyai keindahan alam yang sangat indah, di tempat wisata ini, tepatnya di Liku Balu, kawasan objek wisata Desa Ketambua, di sini kita juga bisa melihat beberapa orang yang menjadikan sungai ini atau lokasi objek wisata ini sebagai lokasi atau spot untuk memancing. Di tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Kabupaten Utara dan juga telah mendapat kunjungan langsung dari Bupati Utara Indah Putri Triadi yang langsung datang di tempat ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi di awal bahwa inilah titik spot lokasi yang sangat menarik di tempat ini, di objek wisata Liku Balu dengan batu-batu besarnya dan aliran sungainya yang memacu adrenalin kita untuk mandi bersama di tempat ini. Di tempat ini selain airnya jernih dan sangat segar, tempat ini juga bisa dijadikan sebagai lokasi arung jeram dengan arus sungainya yang sangat cocok dan sangat bagus untuk olahraga arung jeram. Ya, pemirsa nanti kita akan mencoba seperti apa sensasinya mandi di tengah batu yang sangat besar ini yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai batu papan. Ayo pemirsa kita coba mandi di lokasi Liku Balu, Luwu Utara. Come on.
terlihat begitu memesona saat mandi di sungai ini. Om Dan tampak begitu menikmati sungai yang memiliki kedalaman sedada orang dewasa tersebut. Wah, potret keseruannya saat menikmati alam dengan mandi di air sungai nan jernih ini. Seru banget kan pemirsa? Ya pemirsa, Navigasi TV selain tempatnya yang sangat indah, air yang ada di tempat ini memang sangat mengajak di jalan kita karena sangat deras sekali dan bisa mengguncangkan dan membawa tubuh kita kemana saja dipermainkan oleh ombak air sungai ini. Pemirsa Navigasi TV, seperti inilah keseruan di tempat ini. Keseruan tim Navigasi TV yang datang khusus ke objek wisata Liku Balu di Kabupaten Utara yang sangat indah sekali. Anda yang penasaran, Anda yang suka dengan sensasi sungai, wisata sungai, Anda bisa datang ke tempat ini dan Anda bisa merasakan seperti apa keseruan mandi di tempat ini di objek wisata Liku Balu, Kabupaten Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah nonton acaranya dan jangan lupa untuk tetap nantikan tayangan kami berikutnya di objek wisata yang lain yang ada di luar raya hanya di Navigasi TV. Pemirsa, tidak terasa kita harus berpisah. Saksikan terus keseruan kami mengeksplor tempat-tempat wisata di acara Navigasi Wisata. Hanya di Navigasi TV. Saatnya kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati hari libur Anda. Bye-bye.